Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat Rabi Petualang di mana aja berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta diberi ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengulas perjalanan saya di Kendal, Sindang Panon, Sindang Jaya, dekat Pasar Kemis, kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sahabat Nabi Petualang, kita bersolat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Mudah-mudahan sahabat Rabi Petualang dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya perbaiki salat dan memperbanyaklah salawat. Sahabat Rabi Petualang, ini jalan menuju ke makamnya Habib Umar bin Salim bin Alwi Al-Kab yang berada di makam Kendal, Kampung Kendal ya, Kelurahan Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya. Beginilah situasi tempat pemakaman Habib Umar bin Salim bin Alwi Al-Kab. Sungguh adem dengan rimbun-rimbun pohon bambu dan para saung. Nah, inilah makamnya Habib Umar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya bisa berziarah dan mendoakan ke makam beliau meskipun perjalanan itu kurang baik perjalanannya karena jalannya masih dekat makam, masih agak belum rapi. Pokoknya sahabat Rabi Petualang, beginilah perjalanan saya. Mudah-mudahan bermanfaat video yang saya berikan. Saya hanya sekedar dokumentasi perjalanan saja dan beginilah apa adanya. Kali ini saya berada di makam Kendal ya, di makamnya Habib Umar bin Alwi Al-Kab yang berada di makam Kendal Sindang Panon ya. Tempatnya sungguh lumayan teduh, sejuk dengan rimbun-rimbun pepohonan, jauh dari perkampungan untuk berzikir dan bertawasul. Sungguh sangat menyentuh jiwa, bisa meresapi juga. Pokoknya sahabat Rabi Petualang di mana aja berada, kita itu berziarah saja, mendoakan, bukan memohon ataupun meminta. Walaupun ini video hanya dokumentasi perjalanan saya, di mana setiap ada sahibul wilayah di setiap tempat kita berziarah untuk mendoakan saja dan mengingat akan kematian. Pokoknya sahabat Rabi Petualang, terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah lihat tonton video saya yang begini apa adanya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi para penonton semua ya. Beginilah sekilas perjalanan saya di Kendal, Sindang Panon, pokoknya pelebah sono lah, daerah Pasar Kemis kesonoannya kita ya. Pokoknya melek sejarah, jaya Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.